Halo teman-teman, balik lagi sama gue Indra Muda di Tusuk TV. Nah ini kedatangan tamu deket ini di Pondok Gede ya, bertiga. Iya om. Lagi abis acara apa? Halal bihalal om, untuk Pondok Gede. Di Sentul ya? Iya. Ini mereka abis dari halal bihalal di Sentul, Tusuk Pondok Gede. Mana sih? Ini Tusuk Mania. Stikernya mana sih tadi? Nih, tuh kompak terus pokoknya teman-teman Tusruk Pondok Gede, mantap. Nah ini tadi lihat kayaknya lagi masang stiker Roda Tua Garage, mantap. Terus Tusruk TV, mudah-mudahan jadi nambah rezeki buat yang punya motor ini juga. Ini asli ya teman-teman, ini warna-warnanya asli oranye, buka di cat tapi warna di suratnya belang. Enggak, ini benar-benar warna oranye. Ini ownernya mana nih? Sini. Ini motor kayaknya baru ya, baru ngangkat apa udah lama? Udah lama om. Udah lama ya? Iya, cuman gak pernah keluar aja. Oh tampil. Gitu tampil. Tapi cakep ini. Cakep tuh. Ini dipakai kalau ada yang nawar dijual juga nggak nih? Kalau harganya cocok sih jual om. Harganya cocok dijual. Kalau harganya cocok jual. Ini hobi namanya nih. Wow, udah nyala nih, pas nih tuh. Nah jadi teman-teman ini kalau ada yang mau harganya cocok dijual. Ngubunginnya kemana? Ya ke Roda Tua Geret, ke Tusruk TV. Harganya sama, tenang, aman. Nih Roda Tua Geret, oke. Okay. Yang hijau ini juga dijual nih. Ini mesinnya J ya, apa? Iya, Ninja J. Ini mesinnya Ninja J tapi full upgrade dari Bipro bawah tuh, kaki-kakinya di upgrade semua. Terus full stepnya juga Bipro. Sampai ke pengereman juga udah di upgrade semua. Ini kayaknya full ya. Ini full spare part juga diganti nih, bukan cuma di cat doang. Ini mantap nih, serius. Dan ini dijual juga teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau, kabarin aja, komen. Ini dijual, itu dijual. Kalau kalian mau lihat, ya langsung ke Cibubur aja. Nanti kita kontak-kontakan. Bisa gue kirim ke seluruh Indonesia Raya, oke? Okay? Eh nyalain yuk, yang mana ya? Yang ini nyalain deh. Oh yang hijau dulu. Ini cakep banget aslinya, serius. Tuh. Halus. Barang ori semua ya. Barang ori semua. Berkas CBU. Gimana? Berkas CBU, PEN 15. Blok PDK. Blok PDK. Apalagi ya? Radiator spak. Stabilizer, steering damper matris yang karbon. Tuh. Asok yang gold. Tuh, asoknya gold. Full pro bolt. Full pro bolt ya? Full pro bolt. Ngeri. Kalau dibacain 15 juta mah ini kayaknya lewat buat biaya-biaya restorasinya. Serius, biaya restorasinya aja ini 15 juta ini habis, lewat serius. Kabel body semuanya baru. Kabel body semua baru. Pengapiannya YZ. Nah sekarang kita mau nyalain yang oren. Kuncinya nggak nempel. Kita ambil kuncinya dulu. Biar teman-teman tahu kalau kita standarisasinya itu bukan penampilan aja yang bagus, tapi mesin juga kita perhatikan. Begitu. Bukan begitu benar? Benar om. Gitu. Nah ini kita buktikan apakah mesinnya enak. Masuk gigi kak? Masuk gigi mon, enggak. Itu masuk gigi tadi soalnya. Coba ya teman-teman. Nih, cakep banget ya motor. Orang ninja, orang cinta kata orang. Apa ya, ini kontak kan? Tapi belum netral mon.
Nah. Cakep banget, seger. Oke, radiator kiti-iti. Oke, coba sebentar kita dengerin dulu. Serius, ini halus, suara mesinnya halus. Sekarang kita kalau bacain speknya satu-satu lama, mendingan lo jelasin. Ayo, siapa? Ya. Dia lagi, kayaknya dia ngerti semua lalu, nih. Coba. Kalau jelas tepatnya, ini apa namanya, master rem depan, RCS 17. Oke. Terus blok PDK, PDK Gold. PDK Gold. Kititi. PDK Gold, radiatornya? Radiator Kititi. Oke. Radiator Kititi. Terus pakai Brembo 4 piston. Asli dong. Iyalah malu kan, orang warnanya rel masa KW. Iya dong. Ya kan? Terus. Terus depan belakang Brembo, knalpot raw. Depan belakang lo, Bro. Iya, knalpot raw. Sok all in. Ori. Wah, ini. Perutnya pakai iTech. Ini harganya mah udah ya, harga kan, bagus. Jadi intinya kalau kalian main motor ninja nggak usah gue jelasin lagi, tadi yang disebut harganya berapa, untuk all in-nya aja 8.000 sampai 8.500, itu aja udah ketahuan kan, udah mewakili lah. Nah jadi kalau kemarin gue bentuk satu motor kayak gini yang gue bikin kemarin itu sampai 80 juta, itu pun cuma warna merah marun ya kan, ini warnanya lebih langka lagi, jadi kurang lebih ya begitulah, pokoknya nanti lewat telepon aja deh. Soalnya kemarin, tahu kan lo yang kemarin, yang marun gue, yang ke Surabaya. Yang Surabaya. Kan kurang lebih sama kayak gini nih. Itu kemarin modifnya full, itu gue jual kesana 80 juta. Ini sih udah dibeliin probotnya om. Ini udah dibeliin. Belum pasang. Iya, cuma belum pasang. Masih mau detail-detailin lagi sama dipotting ulang. Jangan nanti tambah mahal, biarin dulu aja. Biarin dulu, ntar tambah mahal, biarin biar dulu. Biar makin mewah. Bener. Oke gitu ya teman-teman, pokoknya nanti kalau kalian mau motor-motor bagus, jangan cuma lihat fisiknya doang, utamain surat-suratnya sama mesinnya. Oke, jangan lupa follow Instagramnya Roda Tua Garage. Ini ada Instagramnya gak nih? Ada dong om, di follow ya. Follow dong. Kawan lari motorsport. Nih, mantep nih. Nih ada gak? Gak ada om. Sama. Satu tim. Wah wow, ini sukses nih. Thank you. Mantep. Sukses terus, Destruktif TV. Thank you, bro. Thank you.